Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatimu, biarlah kekuatan firman ini akan memampukan kami untuk tetap berdiri teguh. Kami akan siap menghadapi goliat-goliat di akhir zaman ini, Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena kuat gagahmu yang membuat kami melalui firman, Tuhan. Membuat kami berjalan tidak lagi tertunduk, Tuhan. Tapi kami berjalan maju dengan berdiri teguh. Guh, Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi apapun karena kami percaya ketika Tuhan yang besar, ketika Tuhan yang ajaib, ketika Tuhan yang setia berpihak kepada kami, apapun Tuhan yang ada di depan kami, semuanya akan berlalu dengan kemenangan. Terima kasih Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu lewat setiap kami yang bergabung pada siang ini, dan biarlah semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Yang percaya berkata, amin. Ya. Ada sukacita ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang hiduplah di dalam zona aman, bukan nyaman ya. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang ya hidup hari-hari ini tuh stres, depresi. Sebenarnya kenapa? Karena inti yang utama mereka tidak siap untuk keluar dari zona nyaman. Ada banyak orang tidak siap keluar dari zona nyamannya selama ini. Ketika zona nyaman itu dibongkar, saudara dan saya, mulai hari-hari ini banyak orang mulai kehilangan pegangannya. Justru pesan Tuhan ketika saya dipaksa keluar dari zona nyaman saya, Tuhan itu berpesan buat saya, bermimpilah. Karena senyatanya di balik zona nyaman ini ada banyak berkat yang akan kau nikmati. Ada banyak rencanaku yang akan kau nikmati. Ya, saya cuma mau ngupas semalam setelah saya khotbah. Ada pertanyaan lagi, ya saya lanjutkan lagi pertanyaan ini supaya ini didengar banyak orang. Bu Eli, ini sering juga dipertanyakan. Apakah bisu, tuli, dan buta itu bukan aja kita berkompromi dengan dosa pasangan hidup kita? Apakah kita tidak berhikmat? Ya, apakah hari itu kita tidak melakukan iman tanpa perbuatan? Sekali lagi saya jelaskan hari ini. Saudara melakukan bisu, tuli, dan buta kalau saudara baca di ayatnya di Mazmur 38 ayat 13 sampai 17 ya. Kita hari ini sadar, kita tidak nyaman. Dengan bisu, tuli, buta, itu membuat setiap orang tidak nyaman. Kenapa? Karena pada waktu saudara bisu, tuli, buta, saudara tidak boleh balas, saudara tidak boleh marah, walaupun posisi saudara sebagai orang benar. Saudara tidak boleh dipaksa untuk dengar apapun yang terjadi, tapi saudara dipaksa untuk fokus kepada Tuhan. Ya, tidak nyaman, tapi ini aman, saudara. Tidak nyaman tapi aman. Saudara perlu tahu, kita bukan kompromi dengan dosa pasangan hidup. Kecuali kalau saudara dan saya berdoanya gini, Tuhan sudah biarin aku di madu, aku siap. Kan kita hari ini berperang di alam roh. Sekali lagi seperti saya jelaskan kemarin, kita sebagai anak Tuhan bukan berperang tinju-tinjuan dengan pelakor, maki-makian dengan suami, maki-maki dengan pelakor, ya, maki-maki dengan orang yang menyakiti kita atau kita berlaku membalas yang jahat. Itu bukan mental anak Tuhan. Sekali lagi kita bukan berkompromi mengizinkan pasangan hidup kita berdosa, tetapi kita berperang di alam roh. Dengan bisu, tuli, buta di alam roh. Ayat Mazmur 38 berkata, ya Allah, kepadamulah aku berharap. Waktu bisu, tuli, buta itu identik dengan saudara mengangkat tangan, saudara mengizinkan Tuhan yang berperang di alam roh untuk melepaskan ikatan-ikatan dosa orang yang saudara dan saya sedang pergumulkan. Jadi pertanyaannya, pinter mana, hebat mana saudara atau Tuhan dalam ahlinya berperang mengubah hidup seseorang? Itu yang perlu direnungkan. Sekali lagi, bukan ada kata kompromi tidak berhikmat.
Iman tanpa perbuatan, saudara pikir buta bisu tuli itu bukan perbuatan, perbuatan saudara. Saudara bisa buta, saudara bisa tidak dengar, tidak marah, itu sudah satu action, sudah satu perbuatan yang mendukung imanmu. Kenapa? Karena saudara dan saya punya iman. Suatu kali aku sudah beriman, suamiku, istriku, mertuaku, teman baikku yang mengkhianati aku pasti berubah di tangan Tuhan. Makanya ketika kita yakin dengan Tuhan, ada perbuatan yang mendukung, bukan lagi maki-maki, bukan lagi saudara belajar dengar apa kata orang, tapi saudara fokus dengan apa kata Tuhan, saudara hari ini melakukan perintah Tuhan, itulah perbuatan yang mendukung iman orang benar. Saudara seringkali saudara mempercayai Tuhan pasti sanggup mengubah suamimu dan saudara mulai berpikir, aku percaya suamiku baik. Tapi perbuatan saudara tidak sesuai dengan iman. Saudara tetap maki-maki suami. Saudara tetap berpikir dia suami yang brengsek. Saudara hakimi dia. Berarti iman dan perbuatanmu tidak sejalan. Kalau imanmu tokomu rame, apa yang saudara lakukan dengan perbuatan orang yang percaya tokonya rame? Ngucap syukur, bersuka cita, bukan banyak keluh kesah. Saudara sering kali ketika saudara buka usaha, saudara bilang gini, Tuhan, aku percaya tokoku rame, diberkati, diberkati. Tapi ketika fakta tidak ada pembelinya, imanmu rame, perbuatanmu tidak mendukung. Mulai uring-uringan, mulai pergi ke dukun, mulai marah, mulai bersungut-sungut. Tuhan lihatlah mana. Imannya toko rame, tapi perbuatannya bukan perbuatan orang yang sudah dimenangkan. Itulah yang Tuhan mau dengan maksud iman dengan perbuatan akan hidup. Kalau hari ini imanmu pasangan hidupmu yang terbaik, lakukan perbuatan yang terbaik buat pasangan yang sudah engkau pikirkan bahwa dia terbaik. Kalau engkau berpikir pasanganmu itu terbaik, tapi perbuatanmu saudara tetap uring-uringan, berarti iman tidak sejalan dong dengan perbuatannya, makanya hasilnya mematikan. Tapi kalau iman dengan perbuatan, maka hasilnya pasti hidup. Jaga perbuatan saudara sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu engkau diberkati, orang yang diberkati itu apa? Bersyukur, sukacita. Walaupun toko sepi bersyukur. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan tidak digoyahkan dengan fakta. Kalau hari ini imanmu berkata suamiku yang terbaik, perbuatanmu apa? Layani dia dengan senyum, senyum Pepsodent, bukan muka kudanil saudara, bukan dengan penghakiman. Kalau imanmu percaya bahwa di Tuhan sanggup mengubah suamimu jadi yang terbaik, perbuatanmu harus percaya mendukung iman itu. Bagaimana melayani suami yang baik? Disenyum. Dimaki-maki, iya, enggak apa-apa. Amin, saudara. Amin. Itu yang harus saudara jaga hari-hari ini. Karena iman tanpa perbuatan itu enggak akan bisa hidup, saudara. Seringkali yang mematikan iman kita enggak melihat mujizat karena perbuatan kita sendiri. Saudara dan saya hari ini harus mendukung imanmu. Percayai iman dengan sejajar dengan perbuatan orang benar, baru hasilnya spektakuler. Tanpa ada perbuatan orang benar, iman itu tidak akan terjadi. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya, hari ini kita akan belajar. Saya berusaha merangkum semudah mungkin ya, karena memang kalau saya diberi Tuhan tentang tema, ya, saya dapat temanya dulu dari Tuhan, baru cari firmannya. Enggak gampang, saudara. Orang lihat saya khotbah hari ini 30 menit, 40 menit, saudara perlu tahu, itu perlu persiapan. Sampai tadi pagi pun saya ngomong sama mama saya, hari ini saya itu sampai tadi pagi itu belum connect semua firmannya. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau itu sumber hikmat, ya. Walaupun berapa hari ini, seminggu ini saya 4 kali, saudara, ya. Tiga kali, ya. 3 kali, 1 kali khotbah singkat. Saudara tahu, semua yang didapat hari, apa yang Tuhan kasih tema, itu firmannya belum dapat, saudara. Setelah itu baru belajar merangkum firman. Hari ini, saya sudah merangkum dan puji Tuhan, tadi di detik-detik sebelum saya khotbah, Tuhan kasih rangkumannya. Hiduplah dalam zona aman. Jangan kejar nyaman. Ya.
Kenapa? Karena tujuan Tuhan di balik yang tidak nyaman proses, yaitu kenapa? Karena saudara dan saya hari ini adalah dididik sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan anak-anak gampangan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau melihat anak yang dikasihi hidup di dalam zona nyaman. Orang hidup dalam zona nyaman itu tidak akan pernah melihat dampak sebagai anak-anak yang luar biasa. Mereka cenderung dikasihani anak manja. Anak manja itu bisa tidak memiliki sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Orang kalau dimanja, talenta di dalam hidupnya tidak akan bisa keluar. Saya justru waktu dimanja Tuhan dengan zona nyaman, saya terlihat bodoh, saudara. Terlihat bodoh sampai kalau suami saya marah bilang gini, memang kamu ini istri yang tidak bisa apa-apa, ya. Tidak bisa apa-apa, pikirannya tidak jalan, ya. Pikiranmu itu otak apa, ya. Saya menyadari, waktu saya di dalam zona nyaman, saya bodoh, saudara. Benar bodoh. Tapi ketika Tuhan paksa saya keluar dari zona nyaman dan masuk di dalam satu proses, itu yang membuat hari ini ternyata dalam hidup saya punya talenta, saudara. Saya punya kemampuan yang gak pernah saya pikirkan untuk saya menjadi hamba Tuhan. Boro-boro, saudara, mikir sekolah Alkitab aja enggak, baca Alkitab aja enggak pernah khatam, bagaimana Tuhan bisa pakai hidup saya jadi hamba Tuhan? Itu selalu berkata sudah enggak mungkin, saudara. Tapi ketika kepercayaan itu terjadi dan ketika saya menjalani proses dengan benar, Tuhan pilih hidup saya, siapa yang bisa menghalangi Bu Eli hari ini jadi hamba Tuhan? Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan segala yang lebih jauh, lebih banyak, bukan kemampuan saya. Yang kedua, ketika Tuhan membawa saudara dan saya bukan dalam zona yang nyaman, yaitu zona yang aman, supaya amannya itu apa? Saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Ingat ya, nanti saya bukain ayatnya satu-satu. Yang ketiga, yaitu supaya saudara dan saya makin bersinar. Hidup itu jadi terang, 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 benderang terus. Makin terang, bukan jadi anak Tuhan berpuluhan tahun jadi orang Kristen, tapi saudara tidak punya terang. Redup, 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 dan akhirnya mati. Tapi pastikan di tengah masalah, saya mempunyai terang Kristus ketika jujur hidup saya diproses Tuhan habis-habisan. Itulah Tuhan memunculkan terang Kristus dalam hidup saya. Waktu saya dalam zona nyaman, apakah ada terang Kristus? Enggak. Kehidupan saya jadi batu sandungan. Kehidupan saya tidak jadi berkat, tidak ada terang Kristus, tapi gelapnya iblis yang muncul di dalam hidup saya. Bahkan ketika saya masih zona nyaman, saya 2 tahun buka persekutuan doa, ada banyak mulut-mulut di luar yang berkata, Bu Eli memang baik. Bu Eli memang baik menyediakan rumahnya buat persekutuan doa. Kasih orang-orang yang datang menyediakan makanan. Tapi Bu Eli, mulutnya suka ngomongin orang, suka gosipin orang. Kalau dimaki orang, ya maki-maki, pembantunya dimaki-maki. Ada nggak terang Kristus? Nggak ada. Tapi 3 hal ini, saudara. Hiduplah di dalam zona aman, bukan nyaman. Supaya saudara dan saya hari ini menjadi anak-anak yang bukan gampangan, anak-anak yang spesial. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, supaya memancarkan terangnya Kristus. Amin, saudara. Kalau hidupmu nyaman-nyaman, 3 ini tidak akan berhasil. Anak yang dimanja itu akan jadi anak gampangan. Orang Kristen yang hidup dalam zona nyaman tidak akan pernah melihat pertumbuhannya 6-30, 60 jadi 90. Tidak akan pernah, saudara. Saudara akan jadi anak Tuhan yang bantat. Bantat. Tidak melihat pertumbuhan dan buah-buahmu tidak akan bisa dilihat oleh orang. Buah-buahmu tidak akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang ketiga, yaitu saudara akan makin bersinar. Akan semakin menjadi terang dan garam dunia. Orang yang nyaman, jujur waktu saya zona nyaman, saya tidak akan pernah lo punya kepikiran untuk hidup melayani Tuhan. Tidak pernah. Buat apa ngurusi orang? Toh saya juga tidak dapat upah kok. Dari khotbah, dari capek-capek puter otak nyiapin renungan itu apa, dikira tidak gampang, saudara. Gampang, tidak gampang, saudara.
Saudara mungkin pada waktu malam saudara tidur sudah tidak ada beban. Buat saya ketika sudah selesai konseling, saya berhenti untuk mau tidur. Masih ingat, besok ada khotbah. Saya belum siapkan semua materi, tidak tidur saudara. Tidurnya ditunda, masih ngasih firman, ngerenungin. Besok lagi seperti itu. Kalau dipikir, kalau hidup saya tidak mengalami proses, tidak sampai jatuh cinta sama Tuhan, nyaman. Bisa tidak saya punya hati untuk jadi terang dan garam? Buat apa sih ngurusi saudara? Yang penting hidup saya sudah berkenan sama Tuhan, yang lainnya sudah tidak jadi pusing. Saya hidup untuk diri saya sendiri. Tapi hari ini, walaupun sesibuk apapun, saya selalu menyediakan waktu untuk hidup jadi terang buat Kristus. Karena saya tahu bahwa hidup saya hari ini ada itu karena kemurahan dan kebaikannya yang tidak bisa saya balas sampai hari ini. Selain hidup saya mau jadi terang dan garamnya Tuhan, itu yang harus saya kejar. Amin. Yuk kita buka supaya waktunya keburu ya. Hari ini kita percaya ya, ada satu orang jemaat saya beberapa saat yang lalu. Dia tanya ini sama saya. Makanya saudara, hari-hari ini jangan kaget kalau ada prahara yang sekonyong-konyong. Itu bukan dosa, bukan kesalahan saudara. Satu kali saya tahu dia orang yang setia sama Tuhan. Suami istri ini setia di dalam satu komunitas ya. Suatu kali dia datang sama saya, istrinya, yang membuat saya kaget. Dia berkata seperti ini, Bu Eli. Bu Eli tahu apa yang saya alami hari ini. Saya tanya, apa? Suami saya dan saya itu adalah sepasang pasangan suami istri di mana banyak orang sangat mengidolakan kami berdua. Wow. Waktu di komunitas gereja dimanapun, bahkan Bu Eli, kami berdua bukan orang yang munafik. Senyatanya kalau Bu Eli tanya pembantu saya setiap hari tidak pernah berpisah, kerja sama-sama, makan sama-sama. Bahkan Bu Eli perlu tahu, kalau saya mau tidur dengan suami saya tidak pernah lepas tangan dari suami saya. Saya selalu berdua, tidur itu sepanjang malam dia tidak pernah melepaskan genggaman suaminya juga. Itu berarti nempel Romeo and Juliet. Bahkan semua banyak orang mengidolakan kami berdua. Tapi siapa yang sangka di tengah celah kami berdua, ada satu momen ya, saya gak bisa terus untuk menemani dia. Pada waktu tertentu dia harus pergi kerja, naik pesawat keluar kota itu sendiri. Itu pun gak nginep Bu Eli. Paling lama untuk meeting itu hanya satu hari. Kebanyakan dia pulang pergi. Saudara tahu, celah seperti itu bisa masuk. Suatu kali dia bertemu dengan seorang wanita pada waktu di bandara. Saudara tangkap ya, iblis itu bisa saudara mengambil celah apapun dalam keadaan godaan. Kalau makanya setiap anak Tuhan, kalau tidak punya roh takut akan Tuhan. Saya percaya suami ini belum punya roh takut akan Tuhan, walaupun dia hidup di dalam komunitas pelayanan. Buktinya bisa tergoda dengan wanita ketika istrinya tidak menemani. Tapi saya percaya kalau orang punya roh takut akan Tuhan, mau di tempat tersembunyi sekalipun, dia tetap memilih hormat kepada Tuhan. Dia akan lari seperti seorang Yusuf. Dikejar Tante Potifar, dia akan lari, kabur saudara. Tapi banyak orang yang hari-hari ini, ketika tidak ada manusia yang melihat, mereka lebih takut dengan mata manusia daripada pemandangan matanya Tuhan. Mata Tuhan ada di mana-mana. Mata istrinya tidak bisa menjangkau. Dia bilang, Bu Eli, ini hanya satu momen yang tidak sering saya lakukan. Karena memang saya punya anak dan saya harus temani anak saya. Apakah saya harus meninggalkan anak-anak untuk menemani saya setiap waktu? Saya tidak bisa, Bu Eli. Hari itu Tuhan tahu jelas alasan saya tidak menemani suami karena memang saya masih punya anak yang harus saya jaga. Itu pun suami saya pulang pergi. Itu pun bisa terjadi. Dan singkat cerita, rumah tangga ini diambang perceraian. Ya, suaminya sudah menuntut cerai. Anehnya, saudara, suami yang tiba-tiba baiknya seperti itu bisa sekonyong-konyong berubah. Mulai hidupnya benci sama istrinya.
dan ambil keputusan. Dia mulai enak, saudara. Dia bilang gini istrinya, Bu Eli tahu kalau lihat saya itu seperti lihat musuh, Bu Eli. Saya sudah tidak tahan. Bahkan ada banyak mantra yang dikirim sama wanita ini ke rumah saya, Bu Eli. Saya sudah tidak tahan. Apa salah saya, Bu Eli? Saya ini tidak nemani pun bukan karena saya itu kepaksa mau enak-enak. Saya temani anak. Saya cuma berkata sama ibu ini, Ibu, tidak ada yang salah atas hidupmu. Tuhan juga tidak salah. Tapi ada waktunya ibu dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman. Karena ketika engkau nyaman, engkau tidak pernah tahu senyatanya. Bahwa senyatanya suamimu bukan orang yang benar. Dia baik tapi hatinya tidak benar. Tuhan tahu tidak? Senyatanya hidupmu juga menurut Tuhan seperti saya. Kelihatan baik tapi senyatanya hidupmu lebih mencintai suamimu daripada Tuhan. Waktu saya berbicara seperti itu, dia mulai berkata, iya Bu Eli, saya memberhalakan suami saya. Saya membanggakan suami saya daripada Tuhan, walaupun saya hidup di dalam komunitas melayani. Tapi itu bukan jadi pegangan, makanya hari ini saya cuma berkata, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan hidupmu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan pelakor. Tidak ada yang salah. Urusan dosa itu masing-masing akan tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi hari ini saya berkata, kamu tetap harus setia di dalam Tuhan. Hari ini hidupmu tidak hanya dibawa Tuhan untuk menikmati nyaman. Nyaman, nyaman, nyaman. Tapi engkau tahu ada banyak hal yang iblis akan bisa lakukan di akhir hidupmu kalau Tuhan tidak bawa proses ini. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu senyatanya yang dibawa Tuhan bertumbuh, hidupmu tidak bertumbuh. Apakah pelayanan menjamin pertumbuhan seseorang? Menjamin hidupnya jadi terang dan garam dunia? Apakah hidupnya di mata Tuhan, saudara dan saya, sudah jadi anak-anak kesayangan? Itu yang jadi pertanyaan. Dan waktu itu saya bilang, ibu harus kuat. Jangan menyalahkan si A, si B, si C dan dirimu sendiri, terutama menyalahkan Tuhan. Tapi bersiaplah, bersyukurlah karena Tuhan lagi bawa hidupmu keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam zona yang aman. Yang pertama, yuk kita baca. Amsal 3, ya, anak yang dikasihi, jadi anak yang tidak gampangan. Amsal 3 ayat 11 dan 12 terlebih dahulu. Yuk kita baca. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Lihat ya, hari ini yang keluar dari zona nyaman, dulu kantong tebal, sekarang kantong tipis, mengucap syukurlah. Jangan keluar dari zonanya Tuhan dalam proses. Jangan lari dari didikan Tuhan. Jangan bosan akan peringatan Tuhan di hari-hari ini. Waktu hidupmu keluar dari zona nyaman, masuk di dalam proses dan itu membuat saudara tidak nyaman tapi aman. Karena di dalam proses keluar dari zona nyaman, masuk proses, ada banyak peringatan-peringatan didikan Tuhan yang akan membuat hidupmu pada akhirnya aman. Aman. Amin. Katakan aman, bukan nyaman. Aman. Ya, orang kalau dididik Tuhan, diperingatkan Tuhan, berbalik, itu berarti aman loh. Daripada lurus tapi ujungnya maut, nyaman tapi tidak aman, tidak selamat, saudara. Pastikan hari ini sebagai anak Tuhan, saudara kejar selamat, aman, bukan nyaman. Nanti pada suatu kali kita pasti nyaman selamanya, reuni akbar di surga, bersorak-sorai bersama Yesus Bapa di surga. Itulah zona nyaman kita selamanya. Tapi di dunia ini jangan cari nyaman. Aman, saudara. Aman. Ya. Lihat ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihi. Itu tadi. Yang pertama, zonamu tidak nyaman. Hari ini ada kantong tipis.
PHK, suami selingkuh, pasangan selingkuh, kesuksesan lagi hancur. Ya, itu berarti saudara dan saya mengucap syukurlah karena Tuhan menilai saudara dan saya lagi dididik sebagai anak-anak yang dikasihi. Seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihi. Kalau saudara lihat tetanggamu orang Kristen, haleluya puji Tuhan, hidupnya nyaman-nyaman, itu perlu jadi tanda tanya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan pasti memberi ajaran kepada yang dikasihi. Ajaran itu supaya dididik, diberi nasihat, jalanmu yang menyimpang ke kanan ke kiri, supaya hidupmu jadi jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi yang keluar dari zona nyaman, hari ini ngucaplah syukur karena itu zona aman. Tidak jadi masalah bonyok di dunia sesaat. Tapi pada akhir nanti saudara akan melihat ada satu karya Tuhan. Zona amanmu akan berbuah. Ketika saudara dan saya sudah lulus jadi orang yang dididik, diberi nasihat, berbalik sudah lulus, Tuhan tidak akan melepaskan bonusnya dengan sia-sia. Dia akan mencurahkan sesuai dengan apa yang saudara tabur. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara hari ini lulus, Tuhan bilang gini, lulus tuh ada nilainya loh saudara. Lulus ada pas-pasan ya, di atas rata-rata dikit. Lulus baik ya, lulus excellent, super duper. Beda upahnya, jelas beda. Makanya kalau jalani proses hari ini, enggak apa-apa, enggak nyaman, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau saudara menjalani proses dengan hasil yang maksimal, saudara akan dapat upahnya juga maksimal. Apa yang saudara akan terima dari semua jerih payahmu dikembalikan Tuhan juga secara maksimal. Hari ini yang hidup dalam zona yang tidak nyaman, ngucap syukur ya. Yuk kita baca Amsal 3 ayat 23 sampai 25 ya. Yuk kita baca sama-sama. Apa sih yang Tuhan mau waktu saudara dan saya dididik dan dinasehati? Maka engkau, Amsal 3 ayat 23 dan sampai 25, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Aman loh ya saudara, bukan nyaman loh saudara. Tidak ada kata nyaman. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk, kesandung. Ya, ada banyak orang karena diberkati dengan berkat yang berlimpah tersandung saudara ya, tersandung berkat, akhirnya jadi sombong, akibatnya serakah, akibatnya jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Ada banyak orang tidak kuat ketika diberkati ada cobaan yang besar. Ada banyak orang yang tidak kuat ketika diberkati malah ambil istrinya orang, malah istrinya banyak. Ada banyak orang ketika makin kaya makin jahat, makin sombong, makin jadi raja tega. Karena hidupnya belum terbentuk sudah menerima berkat kaget terantuk. Lihat ya yang 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi akan berbaring dan tidur nyenyak. Jalan yang aman itu akan membuat saudara tidak akan terantuk, tidak akan terkejut. Ya, orang terkejut itu pasti ada sesuatu penyesalan yang membuat saudara hari itu, walaupun nyeselnya seperti apapun, saudara tidak bisa kembali. Seperti yang saya kok saksikan, ada seorang ibu yang hari itu beberapa saat tahun yang lalu, tahun-tahun lalu, sudah saya nasihati, berhenti jadi pelakor, berhenti usik kebahagiaan rumah tangga orang, tapi tidak didengar. Kenapa? Dia berkata, seperti saya kemarin cerita, orang selingkuh itu indah, selingkuh itu buat hati berdebar-debar, selingkuh itu sejuta rasanya. Susah enggak untuk melepaskan ikatan selingkuh? Apalagi ambil suami orang disayang-sayang, sementara suaminya sendiri selingkuh. Saya cuma bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Tapi ketika saya
berkata seperti itu, dia tidak dengar. Saya waktu itu terakhir, saya jelas ngomong sama dia. Saya bilang gini, yang penting bagian saya sudah lakukan. Setelah saya nasehati kamu, itu pilihan kamu. Kamu mau pilih terus jadi pelakor, atau kamu pilih bertobat. Semuanya ada konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar. Kalau kamu bertobat, ada upah. Singkat cerita, karena selingkuh itu indah, selingkuh itu sejuta rasa, selingkuh itu membuat jantung berdebar-debar, dia sulit meninggalkan ini. Ikut Tuhan, setia sama suami, bonyok Bu Eli, bonyok, tidak nyaman tapi aman loh. Benar saudara, tidak lama, barusan-barusan ini saya mendengar anaknya meninggal dunia dalam satu keadaan bukan COVID. Tiba-tiba, tidak tahu itu sakit, tidak tahu apa. Saudara lihat, nyaman, tapi tidak selamat loh saudara. Anaknya tidak selamat saudara. Ada harga yang harus dibayar mahal, itu sebabnya terkejut. Kalau sudah terkejut, penyesalan pun bisa tidak membawa anaknya hidup. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Itu sebabnya hari ini sebelum ada sesuatu yang membuat saudara terkejut dan penyesalan itu seumur hidup, lebih baik hari ini rela keluar dari zona nyaman. Tidak apa-apa, yang penting aman. Itu 25. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau pada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ada kekejutan yang tiba-tiba, kebinasaan. 26. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi saya rangkum 3T. Hari ini kalau dipaksa keluar dari zona nyaman, itu ujungnya aman. Kenapa? Karena kaki kita tidak akan terantuk, kaki kita tidak akan terkejut, kita tidak akan terkejut penyesalan seumur hidup. Yang ketiga, kita tidak akan terjerat. Ya, karena ketika saudara memilih nyaman, sebenarnya iblis sedang menjerat hidupmu dengan kenyamanan. Saudara, tanpa saudara sadari, ada dosa-dosa yang menjerat saudara dan saya pada waktu saudara dan saya hidup di dalam kenyamanan. Itu sebabnya saya, tanpa saya sadari, waktu saya nyaman, banyak dosa yang menjerat hidup saya. Dosa tidak bisa tunduk sama suami, dosa kesombongan, dosa mulut yang suka berkata kasar, berkata negatif, dosa tinggi hati, ada banyak dosa yang mengikat hidup saya pada waktu itu. Tanpa saya sadari, dosa-dosa ini akan menjerat kaki saya menuju maut. Itu sebabnya 3T, gampang kan ya, saya sudah berusaha ngerangkum. Jadi yang pertama, kalau hari ini keluar dari zona nyaman, ya itu karena kita sebagai anak yang dikasihi, supaya Tuhan menghindarkan saudara dari 3T. Yaitu apa saudara? Terantuk, terkejut, dan terjerat. Gampang ya saudara? Terantuk, ya kesandung, terkejut, penyesalan seumur hidup, terjerat arahnya maut, 3T. Jadi mengucap syukur, yang dipaksa keluar dari zona nyaman, kantongnya tipis, tidak dikasih suami seperti dulu, saya dicintai mati sama suami, sejak saya dibawa Tuhan proses, saya dicuekin sama suami, bahkan tidak dicintai. Tapi saya tahu saya aman karena saya lagi diluputkan Tuhan dari terantuk, terkejut, dan terjerat. 3T. Gampang ya? Yuk, yang kedua kita lihat. Bagaimana bertumbuh ya? Supaya waktunya juga terus berjalan maju ya. Jadi hari ini jangan pernah takut ya. Kalau kita hari ini ngadepi suami-suami yang error ya, sudah serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Enggak usah salahkan suamimu. Enggak usah salahkan suamimu. Percayalah, ini suami pelakor, alat Tuhan untuk membentuk saudara menjadi anak-anak yang bukan gampangan lagi, supaya diluputkan dari terantuk ya, terjerat apa, terkejut ya, 3T, terkejut, terjerat, bertumbuh. Yuk buka Roma 8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29. Yuk kita baca, bertumbuh. Sebab semua orang loh ya, dipilihnya. Saudara sadar enggak, kita ini umat pilihan. Tuhan
Firman Tuhan tidak berkata sebagian orang, tidak loh ya. Semua orang dipilihnya dari semula, dari awal. Lihat ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan siapa, saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan gambarannya iblis, bukan gambaran dunia. Saudara dan saya adalah kopinya anak Allah, Yesus Kristus. Itu sudah dari semula dipilih, ditentukan untuk dicetak jadi serupa, mirip, mirip, mirip. Sekarang yang jadi pertanyaannya, waktu saudara nyaman, saudara itu mirip siapa? Mirip siapa? Jujur, waktu saya nyaman, saya tidak bisa serupa dengan gambaran Kristus. Saya dipilih, saya ditentukan. Tapi waktu Tuhan lihat gini, aku ini mau pilih Eli. Aku mau menentukan dia jadi anakku. Jadi orang-orang yang aku pilih. Tapi tidak cocok. Soalnya tidak mirip. Dicetak itu tidak mirip. Makanya sekarang aku mau cetak serupa dengan aku. Keluarlah dari zona nyaman. Eli yang dulu dimanja sama suaminya kayak princess. Beli apa? Oke, ya. Disayang-sayang kayak Romeo Juliet seperti ibu itu. Tidur aja dipeluk ini. Tidur berpelukan Teletubbies. Tiba-tiba dunia berubah. Suaminya berubah. Jadi suami. Sampai dia bilang ini, Bu Eli tahu, yang paling ekstrim dari suami saya enggak masuk akal. Lihat saya aja enggak mau, Bu Eli. Lihat anak mau. Lihat ketemu muka saya, dia sudah buang muka. Haleluya, saudara. Tapi tetap itu bukanlah musuh kita. Musuh kita tetap iblis, penguasa-penguasa di udara. Efesus 6 ayat 12. Musuhmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Suami, saya cuma bilang, suamimu lagi dibutakan iblis, matanya buta, error. Jangan dilihat. Kalau kamu lihat perbuatan, pikirannya, perkataannya yang menyebalkan, kamu nanti ikut error. Lebih baik hari ini serah terimakan sama Tuhan yang error-error, supaya kamu tidak error. Coba tiap hari kamu lihat, kamu dibuangi muka, terus kamu dikatakan, aku tidak cinta sama kamu, aku sudah nek, aku sudah blenek, kamu jangan deket-deket aku. Setiap hari loh, kalau ketemu orang yang kita cintai ngomong seperti itu, kira-kira cetakan kita jadi apa? Error. Kita pasti jadi orang yang kurang satu on juga, saudara. Ikut-ikut error. Karena tiap hari dari pagi ketemu suami yang ngomong enggak cinta. Terus kalau kita pegang, sudah lari-lari. Sudah, enggak usah pegang-pegang. Terus dimaki-maki. Error enggak, saudara? Saudara kira-kira enggak ada orang error satu hari, terus dipikiri perbuatannya, dipikiri perkataannya, dipikiri semua yang dilakukan. Kira-kira saudara jadi orang itu bisa sehat apa error, saudara? Error. Makanya hari ini kenapa saya ajarin bisu tuli buta? Itu artinya saudara sudah berserah sama Tuhan, enggak ada yang salah. Semua itu bukan musuhmu. Semua itu hanya alat Tuhan membentuk hidupmu bertumbuh. Itu loh tadi, supaya kita yang tadinya nyaman, enggak dicetak, kok gak mirip, gak pas cetakannya. Cetakannya wajah Kristus, tutup wajahnya Kristus, karakternya Kristus, tapi saudara bukan karakter Kristus, karakter iblis, gak tepat cetakannya. Makanya dipaksa keluar, dicetak supaya mirip, serupa. Yang kedua, lihat ya, 2 Petrus 3 ayat 18, satu ayat nanti kita selesai ya, setelah bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini kita semua sedang mengalami pertumbuhan. Tuhan itu tidak mau jadi orang Kristen puluhan tahun sudah melayani Tuhan, tapi tidak bertumbuh. Batak buah-buahnya tidak kelihatan. Tidak puas Tuhan. Kalau cuma jadi orang Kristen buahnya baik 30, Tuhan tidak puas. Ya nek, kalau bisa ya 60 lah. Kalau 60 bisa ya 90 lah. Ngapain nanggung-nanggung? Sekali ikut Kristus berbuahlah lebat, saudara. Bertumbuhlah dalam pertumbuhan yang lebat.
Jangan minta ikut Kristus yang bertumbuh kantongnya, uangnya. Terus yang minta ditumbuh, Tuhan tumbuhkan kekayaanku mengembang ke kanan, ke kiri. Nah, itu anak Tuhan. Berkati aku Tuhan, bertumbuh rumah, bertumbuh mobil, bertumbuh usaha pabrikku, penghasilanku bertumbuh 200-300% tahun depan, omset bertumbuh. Bukan itu saudara yang saudara kejar. Kalau saudara ikut Kristus hanya mengejar pertumbuhan secara lahiriah, saudara salah besar. Itu bukan jalan yang aman, saudara. Bertumbuhlah di dalam apa? Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 17, 18, 16 sampai 18. Manusia lahiriamu merosot, tapi yang Tuhan mau bertumbuh batiniamu dari hari ke hari. Nyaman maunya bertumbuh ikut Tuhan. Tuhan, tumbuhkan keuanganku terus. Tumbuhkan kebahagiaanku. Sementara Tuhan tidak pernah puas kalau saudara dan saya tidak pernah bertumbuh secara rohani batiniamu. Itu sebabnya saya rangkum. Butuh ujian dan penderitaan untuk bisa bertumbuh, beriman, dan memiliki karakter Kristus. Sekali lagi, butuh ujian dan penderitaan untuk bisa bertumbuh, beriman, dan memiliki karakter Kristus. Ada 3 P. Ya, tadi 3T ya, ini 3P untuk bertumbuh. Apa yang pertama? Yang pertama, pemurnian iman. Karena standar orang benar yaitu iman. Tanpa iman, saudara dan saya tidak akan berkenan. Apalagi kalau imannya cuma naik turun, ya. Kalau saudara punya iman yang ditunjang perbuatan benar, iman ini akan terus naik, saudara. Masalahmu buruk, perbuatanmu tetap benar. Masalahmu tidak terlihat jalan pulih, tapi perbuatanmu tetap benar, yaitu menunjang iman. Percayalah, imanmu tidak akan naik turun, karena perbuatanmu juga tidak naik turun. Seringkali kita berbuat baik, perbuatan kita dikendalikan oleh hasil. Kalau suami sudah baik, perbuatanku baik. Tapi kalau suamiku makin jengkelkan Bu Eli, tidak mau Bu Eli maksimal Bu Eli, sorry, harga diri. Makanya kita hari ini pertahankan perbuatanmu jangan naik turun, supaya imanmu juga jangan naik turun. Pertahankan perbuatanmu sebagai orang benar. Apapun yang terjadi, mau dijadikan keset, mau dilukai, mau suamimu sampai menikah siri, sampai punya anak di luar kan, pastikan perbuatanmu jangan pernah naik turun. Perbuatanmu pertahankan terus sebagai perbuatan orang benar. Maka iman ini tidak akan naik turun. Selama engkau tidak mempunyai perbuatan yang benar ditentukan oleh hasil, imanmu juga akan naik turun. Yang P pertama, pertumbuhan iman. Sesulit apapun belajarlah seperti seorang Abraham yang pada waktu itu diuji, anak satu-satunya yang berharga, yang dicintai, diminta untuk dipersembahkan. Abraham tidak banyak tanya, Abraham rela melakukannya, bahkan perbuatannya menunjang. Dia segera pergi mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Disitulah kuasa Tuhan melihat bagaimana iman Abraham diperhitungkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku memberkati, malaikat berkata, engkau berlipat-lipat. Karena aku melihat bahwa engkau tidak segan-segan lagi mempersembahkan anakmu. Kita hari ini tidak segan-segan, saudara, melakukan yang terbaik dengan perbuatan baik kita. Karena kita mau melakukan untuk Tuhan. Tidak ada upahnya. Bertahan sebagai istri yang setia, tidak selingkuh. Jujur, saya mengucap syukur sama Tuhan. Di hadapan Tuhan, selama saya diselingkuhi proses hampir 12 tahun, Tuhan tahu jelas saya tidak pernah berselingkuh, saudara. Walaupun kesempatan ada. Ada banyak orang, beberapa orang yang mendekati saya karena mengambil kesempatan untuk dia tahu saya butuh kasih sayang, butuh tati tayang, butuh jablay, dibelai-belai. Jujur kalau secara daging, butuh saudara, butuh kasih sayang dibelai, seorang suami butuh. Tapi yang saya tahu,
Saya lebih mengutamakan bagaimana saya mau hidup dengan perbuatan orang benar. Saya rela berkorban, saya tidak mau kompromi dengan dosa karena saya melakukan tidak segan-segan buat melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi tekad buat saya, untuk saya menjadi orang yang hidup benar. Itu sebabnya Tuhan kasih saya kepercayaan yang tidak main-main, saudara. Karena dia jelas tahu respon saya selama ini. Bonyok, saya tetap menghidupi kebenaran. Itu yang membuat iman, perbuatan saya selalu menunjang, saudara. Amin. Amin, saudara. Mau saudara hari ini, pastikan di akhir zaman Tuhan dapati hidupmu diperhitungkan sebagai kebenaran seperti Abraham. Waktu dia tetap percaya kepada Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang pertama adalah pemurnian iman. Yang kedua, P kedua adalah perubahan karakter Kristus. Itu tadi, ada perubahan. Saudara dibawa keluar dari zona nyaman supaya saudara mulai mirip dengan Kristus. Perubahannya dari perubahan karakter Eli menjadi perubahan karakter Kristus. Dari perubahan karakter iblis menjadi perubahan karakter Kristus. Yaitu rendah hati, lemah lembut, ya, sabar. Yang ketiga adalah pelebatan buah-buah roh, 3P. Tadi 3T, sekarang 3P, ya. Ingat ya, gampang ya ingetannya tadi, apa, terantuk, ya, terjerat. Yang kedua apa tadi, saya kok ya lupa, terjerat, terantuk, tadi terkejut, ya, T. Yang ketiga, yaitu P, 3P, yaitu pemurnian iman, perubahan karakter, pelebatan buah-buah roh. Gampang ya 3P, pemurnian, perubahan, pelebatan buah-buah roh. Supaya 9 buah rohmu, kalau zona nyaman itu tidak berbuah lebat, ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, ya, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, penguasaan dirimu, itu semua jalan, saudara. Tujuan Tuhan hari ini nyaman. Saudara, kalau nyaman 9 buah roh itu tidak akan maksimal. Tapi kalau saudara dibawa keluar dari masuk penderitaan dan ujian, aman kalau 9 buah rohmu itu berbuah lebat. Nanti upahnya juga diperhitungkan. Tuhan akan lihat, wih, buah-buah rohnya luar biasa. Jujur, waktu saya nyaman, saya bisa berbuah roh lebat. Tidak bisa. Tapi hari ini saya bisa berbuah roh lebat. Ya, 3P. Yuk, yang terakhir, setelah itu selesai. Ya. Jadi hari ini musuh saudara iblis. Makanya kenapa Tuhan bawa kita zonanya tidak nyaman, supaya saudara bisa melawan iblis. Kalau di Alkitab, lawan iblis itu dengan apa? Iman yang teguh dan tunduk kepada Allah. Kalau saudara tidak pernah mengalami proses ujian, saudara tidak punya penundukan dengan Allah, itu penundukan yang baik. Imanmu juga tidak akan teguh. Yaitu tadi, diombang-ambingkan terus. Makanya 3T, 3P yang terakhir. Yuk, makin bersinar. Kita lihat Amsal 4 ayat 18 dan 19. Amsal 4 ayat 18-19. Ya, yuk kita baca. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jujur, ada banyak anak Tuhan yang tidak pernah sadar. Mereka mengaku sebagai orang benar, tapi senyatanya menurut Tuhan mereka fasik. Hanya pinter teori, tapi waktu praktek kosong. Nol, tong kosong, katanya Tuhan. Ya, ada berapa banyak orang Kristen, senyatanya bukan orang Kristen, yang menurut Tuhan jalan orang benar. Jalannya pasti seperti cahaya fajar yang makin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya seperti motonya lampu Philip, makin terang ya. Tapi hari-hari ini tanpa saudara sadari, waktu hidupmu nyaman, senyatanya di pemandangan Tuhan, saudara bukan orang benar, tapi orang fasik. Kenapa? Karena saudara cuma fasih secara teori. Tahu banyak firman, makanya ada banyak anak Tuhan kalau bertengkar keluar firman, pinter, jago, ya. Makanya ada banyak orang, kenapa walaupun pelayanan dia bisa jatuh di dalam dosa, itu karena dia fasih hanya secara teori. Tapi tidak pernah jadi pelaku firman, makanya jadi orang fasik. Hati-hati, kalau jalan orang fasik itu seperti kegelapan, jadi tidak aman. Makanya
ketika proses hidupmu dibawa keluar dari zona nyaman, keluar masuk proses penderitaan, senyatanya Tuhan mau merubah status kita dari orang fasik yang tidak nyaman, jalannya kegelapan. Suatu kali kalau Tuhan tidak didik saudara, saudara akan ngalami ini. Yang menyebabkan mereka tersandung dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba mereka tersandung, hancur. Itu sebabnya sebelum saudara dan saya tersandung dan hancur, Tuhan tarik anak yang dikasihi supaya bertumbuh, supaya kinclong, makin sinarnya terang. Nak, waktu Tuhan ingatkan saya, kamu memang sudah jadi gembala 2 tahun, tapi aku tidak lihat kamu orang benar loh. Jalan hidupmu seperti orang fasik. Kamu cuma berusaha tahu firman, tapi kamu tidak pernah praktek kok. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku bawa kamu ya, sabar ya, keluar dari zona penderitaan, masuk zona nyaman, masuk zona penderitaan, supaya kamu tidak tersandung. Status kita dirubah, tambah kinclong. Yuk, apa yang mesti kita lakukan? Waduh, waktunya sudah semakin singkat. Yuk, 1 Petrus 4 ayat 12-13. Yuk, kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 12-13 ya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Lihat ya, keluar dari zona nyaman, masuk zona penderitaan, seheboh apapun badaimu, itu cuman ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya Tuhan berkata siang ini, bersukacitalah, ngucap syukur, terima kasih proses, terima kasih kamsya. Saya hari ini berterima kasih buat suami yang limited edition. Saya berterima kasih buat wanita yang pada awalnya saya sakit hati. Saya mengucap syukur atas kehadiran mereka berdua. Itu sebabnya yang menjadikan saya hari ini makin bersinar. Saya makin bertumbuh. Saya makin menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan anak-anak yang gampangan. Mengucap syukur buat proses saudara. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Hari ini tidak nyaman, tidak jadi masalah, tapi jalan itu aman karena akan bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang maha besar. Amin saudara. Jadi 3 hal, jangan hari ini bersedih hati, jangan berduka cita, jangan lari dari proses. Tetap bersuka cita, bergembira, nikmati proses. 1 ayat selesai. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya, apa yang Tuhan mau ketika hidupmu jadi terang, makin terang, yaitu 4K, ya. Lihat ya, saudara, yuk kita baca sama-sama. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu, lihat ya, berbagai-bagai masalah yang menimpa saudara hari ini. Tuhan bilang suruh susah, enggak loh. Bersukacitalah, bergembiralah, bersukacita, bergembira. Maksudnya dari semua ini untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? Tujuannya supaya engkau hari ini tambah terang, kepujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan kuasanya. Ayat yang ke-9 yang berkata, ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya rangkum 4K, kepujian, ya, yang kedua kehormatan, kemuliaan, K yang ke-4 keselamatan jiwa. Jadi tidak nyaman tidak apa-apa, tapi nanti bertemu dengan 4K ini saudara. Kalau hidupmu makin bersinar, keselamatan, ya, kepujian, kemuliaan, kehormatan, keselamatan jiwa. Saya sudah selesai tadi, hari ini yuk, tidak nyaman tidak apa-apa. Ingatkan Bu Eli bilang 3T ya, supaya tidak terantuk, terkejut, terjerat. Bu Eli berkata supaya bertumbuh 3P, pertumbuhan iman, ya, perubahan karakter Kristus, pelebatan buah-buah roh.
Yang ketiga, supaya katanya Bu Eli makin kincong, makin terang, jadi terang dan garam dunia, nanti ketemu 4K, yaitu kepujian, kemuliaan, kehormatan, dan keselamatan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat jadi anak-anak pilihan Tuhan. Semangat di dalam satu pertumbuhan supaya saudara dan saya hari-hari ini punya iman di atas rata-rata. Semangat jadi terang dan garam dunia supaya hidupmu makin terang. Jangan takut. Yuk siap-siap ya menjalani zona tidak nyaman ya. Zona yang merasa bahwa penderitaan, tetap semangat. Tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata hari ini, bergembira, bersukacita, jangan keluar dari proses. Nikmati proses pembentukan Tuhan supaya semakin hari hidupmu nanti akan bertemu dengan yang aman. Jangan pilih shortcut tapi tidak aman, nanti tidak selamat. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami. Kami hari ini tidak mau kena tipu daya iblis bahwa kami orang yang malang. Tapi Tuhan berkata, bergembira nak, bersuka cita, nikmati proses nak. Karena aku sedang membawa engkau kepada zona yang aman, bukan nyaman. Justru engkau akan bersyukur dengan proses ini pada akhirnya. Engkau akan bertemu dengan 3T, engkau akan bertemu 3P dan 4K. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang jalani masalah keuangan berkati, yang mau jual aset Tuhan berkati, yang ngalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa negara kami, proses vaksin semuanya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless, Tuhan Yesus berkati. Happy weekend.